Imam An-Nawawi adalah seorang ulama dan pemikir besar Islam, khususnya dalam bidang fikih dan hadis. Beliau merupakan seorang yang zuhud, panutan dalam hal wara, orang yang selalu memberikan pandangan yang bijak di bidang hukum, orang yang bersungguh-sungguh dalam menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, serta tak segan-segan untuk memberi nasihat kepada penguasa jika terdapat kesalahan berdasarkan hukum syarak. Beliau juga merupakan seorang ulama yang senantiasa beribadah di waktu siang dan malam. Nama harumnya selalu dikenang sepanjang masa, begitu juga karya-karya dan ilmunya. Imam An-Nawawi lahir pada pertengahan bulan Muharram tahun 631 Hijriah di Nawa, sebuah kampung di daerah Damaskus yang sekarang merupakan ibu kota Suriah. Nama lengkap beliau adalah Abu Zakaria Yahya bin Sharaf bin Muri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam al-Hizami An-Nawawi At-Timashiki. Panggilannya adalah Abu Zakaria, namun demikian Zakaria bukanlah nama anaknya, karena beliau termasuk dalam salah satu ulama yang tidak menikah sampai akhir hayatnya. Para ulama telah menganggapnya suatu kebaikan sebagaimana yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi, bahwa disunahkan memberikan panggilan kunyah kepada orang-orang yang soleh, baik dari kaum laki-laki maupun perempuan, mempunyai anak atau tidak mempunyai anak, memakai panggilan anaknya sendiri atau orang lain. Imam An-Nawawi dijuluki Abu Zakaria karena namanya adalah Yahya. Orang Arab sudah terbiasa memberi julukan Abu Zakaria kepada orang yang bernama Yahya. Kemudian, An-Nawawi adalah nisbat pada desa Nawa. Nawa merupakan pusat kota Al-Jaulan dan berada di kawasan Hauran di provinsi Damaskus. Kemudian, beliau juga memiliki nama lakob atau gelar yang diberikan oleh kaum muslimin, yaitu Muhyiddin, yang artinya orang yang menghidupkan agama. Namun, beliau sendiri membenci gelar itu, sampai-sampai beliau berkata, "Aku tidak ridho orang menggelariku Muhyiddin." Hal ini menunjukkan ketidaksenangan beliau dengan gelar tersebut, sekaligus menunjukkan ketawaduan beliau, karena beliau menyadari bahwa di dalamnya terdapat tazkiyah atau penyucian atas dirinya, sedangkan beliau tidak suka akan hal itu. Meskipun demikian, lakap tersebut tetap melekat dan selalu menyertai nama beliau di dalam kitab-kitabnya, dikarenakan keikhlasan beliau dalam berdakwah dan hampir seluruh kaum muslim menerima dan mengakui keilmuan dan dakwah beliau. Ketekunan dan kerajinan Imam An-Nawawi dalam mencari ilmu sudah terlihat semenjak beliau masih kanak-kanak. Imam An-Nawawi kecil dididik oleh ayah beliau yang terkenal dengan kesalehan dan ketakwaan. Dikisahkan ketika berumur 7 tahun, beliau terjaga di malam hari pada malam ke-27 Ramadan, yang merupakan salah satu malam yang diperkirakan turunnya Lailatul Qadar. Pada malam itu, ia melihat seberkas cahaya yang menerangi rumahnya. Ia pun terkaget karena pada saat itu Imam An-Nawawi masih kanak-kanak dan belum mengerti mengenai apa kejadian yang menimpanya. Maka ia pun segera membangunkan orang tuanya dan menceritakan hal tersebut. Kemudian sang ayah memahami bahwa ini adalah tanda dari Allah Subhanahu wa taala terhadap anaknya. Kemudian mereka pun berdoa agar Allah memberkahi anaknya. Maka sejak kejadian itulah sang ayah memberikan perhatian yang khusus kepada Imam An-Nawawi. Ketika usia beliau menginjak 30 tahun, beliau mulai aktif dalam menulis. Beliau menuangkan pikiran-pikirannya dalam berbagai buku dan karya yang sangat luar biasa. Beliau menulis dengan bahasa yang mudah, argumentasi yang kuat, pemikiran yang jelas, dan objektif dalam memaparkan berbagai pendapat para ahli fikih. Hingga sampai saat ini, karya-karya yang ditulisnya mendapatkan perhatian yang besar dari setiap muslim dan diterima oleh setiap kalangan di seluruh negeri Islam. Buku-buku atau kitab-kitab karya tulis beliau sangatlah banyak. Di antaranya adalah Kitab dalam bidang hadis, Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Al-Hajjaj, Riyadus Shalihin, Al-Arba'in An-Nawawi,
Khulasah Al-Hakam min Muhammad As-Sunan Al-Qawaid Al-Islam. Syarah Al-Bukhari. Al-Adhkar yang dinamakan Hilyah Al-Abror, Al-Khiyar Fital Qis Ad-Da'awat wa Al-Adhkar. Kitab dalam bidang ilmu hadis, yakni Al-Irsyad, At-Takrib, Al-Irsyad ila Bayan Al-Asma Al-Mubhamat. Kitab dalam bidang fikih, At-Talibin, Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, Al-Minhaj, Al-Iddah, dan At-Tahqiq. Kitab dalam bidang pendidikan dan etika, Adab Hamalah Al-Quran, Bustanul Arifin. Kitab dalam bidang biografi dan sejarah, Tahdzib Al-Asma' wa Al-Lughat, Tabaqat Al-Fuqaha. Terakhir, kitab dalam bidang bahasa, Tahrir At-Tanbih. Pada tahun 676 Hijriah, beliau kembali ke kampung halamannya di Nawa. Sebelumnya, beliau mengembalikan berbagai kitab yang dipinjamnya dari sebuah badan wakaf dan menziarahi makam para guru beliau, juga bersilaturahim kepada para sahabat beliau yang masih hidup. Di hari keberangkatan beliau, para jamaah yang beliau bina melepas kepergian beliau di pinggiran kota Damaskus. Mereka lalu bertanya, "Kapan kita bisa bermuajah lagi, wahai Syekh?" Beliau menjawab, "Sesudah 200 tahun." Akhirnya, para muridnya pun paham bahwa yang beliau maksud adalah sesudah hari kiamat. Setelah itu, beliau berziarah ke makam orang tuanya, ke Baitul Maqdis, dan ke makam Al-Khalil Ibrahim alaihi salam. Setelah itu, barulah beliau meneruskan perjalanannya ke Nawa. Di sanalah, di tempat kelahiran beliau, beliau lalu jatuh sakit dan akhirnya wafat pada malam Rabu, tanggal 24 Rajab, tahun 676 Hijriah. Kabar kewafatannya beliau tersiar sampai ke Damaskus, seolah seantero Damaskus dan sekitarnya menangisi kepergian beliau. Kaum muslimin benar-benar merasa kehilangan sosok Imam An-Nawawi. Semoga Allah selalu mencurahkan rahmat yang luas kepada beliau dan membangkitkan beliau kelak bersama mereka yang telah diberi nikmat yang besar, yakni dari kalangan para nabi, siddiqin, syuhada, dan solihin. Amin. Komitmen kita ini besar untuk melihat semua anak-anak kita yang muslim ini benar-benar menghayati hadis 40 ini dan kemudiannya dikongsikan. Sebab itu, sekarang ini adalah bagaimana kita nak membuka influencers-influencers ini dan menjadikan hadis 40 ini sebagai influencer sebenar anak-anak. مسلما كنت وأبقى مسلما تشهد الأرض بهذا والسماء مسلما كنت وأبقى مسلما تشهد الأرض بهذا والسماء مسلما أحمل للناس الهدى وكما عشت سأبقى مسلما مسلما أحمل للناس الهدى وكما عشت سأبقى مسلما فاجعل اللهم مني مسلما فاجعل اللهم مني مسلما شاءني الله لإسعاد الوجود الوجود همتي لا ليس تدري ما الحدود الحدود شاءني الله لإسعاد الوجود الوجود همتي لا ليس تدري ما الحدود الحدود أنبياء الله أجدادي ولم أرى يوما مثل أجدادي جدود أنبياء الله أجدادي ولم أرى يوما مثل أجدادي جدود فأنا كنت وأبقى مسلما مسلما